lagi di Sports Addict RTV. Perjalanan caving makin seru guys. Karena memang biasanya gua-gua aktivitas caving punya beberapa trek berbeda yang jadi salah satu daya tarik utama caving. Tapi mana aja sih destinasi caving dunia? Simak infonya berikut ini. Keseruan aktivitas caving udah pasti jelas nawarin daya tarik tersendiri. Dengan panorama eksotis serta tingkat sulitnya tantangan, dijamin bakal memanjakan para caver. Apalagi kalau kita sadar, gua-gua destinasi caving adalah hasil bentukan natural alam selama ribuan tahun bahkan lebih. Misalnya The Cave of the Crystal di Chihuahua, Meksiko jadi salah satu incaran caver mancanegara. Terutama karena jenis bebatuan kristalnya yang eksotis banget guys. Atau Gua Eisriesenwald di Austria nggak kalah seru dikunjungin. Dengan keindahan gua esnya yang cantik banget. Nah di Indonesia sendiri juga ada kok destinasi caving internasional. Misalnya Gua di Bumi Ayu Sukabumi. Atau Gua Pindul dan Jomblang di area Gunung Kidul Yogyakarta. Tapi kalau lo tertarik untuk coba, jangan lupa prinsipnya ya. Seorang caver wajib menjaga lingkungan dari kebersihan, kelestarian, juga kemurnian setiap gua. Ya, yang namanya ngejaga lingkungan alam kita, ya emang wajib hukumnya, iya kan? Let's go sports! Oke guys, kali ini gua sama Ola tuh di tempat yang beda banget nih. Biasa kita outdoor, tapi sekarang kita ada di kabel yang di dalam perut bumi, di kota Sukabumi, tempatnya di antenanya malah luas kaki yang kedua, maju ke depan itu berubah jadi antena. Yang paling ekstrim karena pokoknya langsung kebatuan dan itu cuma ada tali dan kita harus Good morning.
berhasil men. Ini batu-batu ini semua nih terbentuk karena proses awan. Jadi benar-benar amazing. Kita lanjut lagi. Fungsinya sepatu pas tuh biar nggak lepas dari kaki. Semakin mendekati titik exit Gua Buni Ayu, jalur semakin berat. Selain karena terus menanjak, juga ada banyak titik endapan lumpur, bahkan setinggi perut orang dewasa. Jadi wajib selalu waspada dan keep safety first. Tapi emang gak bisa disangkal, bertualang kayak gini bakal bikin kita makin cinta pada alam. Makanya kita harus jaga alam Indonesia kita. Ya minimal dengan gak buang sampah sembarangan dan gak merusak biota alami. Ya kalau bukan kita, siapa lagi kan? Dan terus Sport Edit setiap hari Sabtu jam 11 Sport Edit, let's go Sport!